Wah, jadi itu dia musuhnya. Musuh dari Tokyo Manji. King yang menguasai kota Sakura. Ora, kita hajar teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ya guys ya di Anak SD Channel guys. Alright guys, dan hari ini ya teman-teman ya, kita akan main lagi guys Sakura School Simulator ya guys ya. Dan BTW guys, okay. Ini guys ya, banyak banget request dari kalian teman-teman ya. Bang bikin dragon, bang bikin dragon. Oke guys, dan hari ini guys ya, kita akan bikin guys ya Dragon Kun dari Tokyo Revenge ya guys ya, ada Tokyo Manji men. Oh my god, jadi dia itu adalah wakil kapten guys ya. Okay. Dan sekaligus memiliki julukan naga kembal dengan Mitsuya guys, naga kembar maksudnya guys ya. Oke guys, jadi untuk membuat dragon guys ini agak ribet teman-teman ya, tapi ini hasilnya maksimal guys, insyaallah guys ya. Oke guys, kita akan back to the home dulu guys, dan BTW guys ya. Kita back home dulu aja guys. Oke teman-teman, kita akan masuk dulu dalam gamenya ya guys ya. Oke. Ini tapi jadinya fenomenal ini guys. Oke, kita masuk action teman-teman, cloud. Nah ini guys, ini tahap pertama ya guys. Ini tahap pertama, ini kalian ganti jadi police officer dulu men. Oke guys, dan kalian pakein glasses teman-teman ya. Glassesnya itu adalah sunglasses. Dan BTW guys, sebelum kalian masuk ke dalam game guys ya, kalian rubah face-nya guys ya, face nomor 4 teman-teman ya, karena itu gue face-nya si siapa namanya, si Dragon Kun man ya, alright man. Nah setelah ini guys, kita akan pindah ke Tomi nih guys ya, si girl Kunoichi. Jangan lupa guys, ganti bajunya ke baju ninja dulu teman-teman ya, Kunoichi man ya. Dan langsung aja kita ke homeboy teman-teman. Oke guys, dan setelah ini guys, nah kita gandeng nih si guys, kita gandeng si Taiga ini guys ya, kita hold hand. Oke teman-teman, dan kita akan pencet clone teman-teman nih. Nah ini guys ya, perhatikan guys ya, kita akan mencet clone guys. Ting. Nah setelah ini guys, ini guys ya, kalian action, kalian hold hand, kalian lepas teman-teman. Okay. Nah kayak gini teman-teman, dan ini kalian bawa teman-teman ya, dan kalian lepas di sini teman-teman ya, hold handnya juga men ya. Nah kayak gini guys. Okay, teman-teman, clone-nya kita tiadakan guys ya. Nah kan kita dapat 2 taiga tuh teman-teman ya. Oke, kita akan pilih boy dulu teman-teman. Nah si asli nih guys ya, kita singkirin di sini men. Oke, guys ya, jelas guys ya. Dan setelah itu guys, kita akan balik lagi ke girl teman-teman nih, ke Tomini teman-teman. Nah jadikan yang palsunya ini guys. Nah ini kita action teman-teman, kita ganti bajunya guys ya, menjadi operasional glowing, operasional gowen teman-teman ya. Protes operasional gowen, mana operasional gowen teman-teman ya. Bentar guys, kita cari dulu guys ya. Nah ini guys, nah udah. Nah terus kita edit lagi manusia nih guys ya, yang palsu ini guys. Kita masuk ke karakter edit teman-teman ya, dan kita akan masuk ke hair accessories teman-teman. Okay. Kalian pencet kali 5 di scale teman-teman, dan kalian hilangin. Nah chat, nah udah teman-teman ya, kalian pencet kali 5, kalian ngecilin. Okay. Kalian turunin teman-teman ke dadanya teman-teman ya, hilangkanlah dari muka bumi guys, kecilin lagi gak masalah guys. Ah kayak gini guys ya. Okay. Udah menghilang kayak gini guys. Nah selanjutnya teman-teman, oke selanjutnya kita aja kita pilih sih, kita back to the ini guys ya, ke the boy teman-teman ya, si anak SD. Nah ini guys, kita sudah balik ke anak SD teman-teman. Okay. Dan kita gendong si beban ini guys ya, beban. Kita temenan dulu guys, you look so nice. Kita gendong teman-teman, kita carry guys ya. Nah kayak gini men. Oke teman-teman, selanjutnya kita back to the Tomini guys ya. Nah Tomini teman-teman, kita akan pulang ke rumah dulu guys. Kita loncat aja mainnya. Wow ini kan loncatnya tinggi Tomini guys. Waduh kedantuk. Oke guys, langsung nyampe teman-teman. Ah gokil ninja ini emang guys ya. Oke guys, kita ganti, kita akan action cloth, kita ganti teman-teman ya, wedding dress. Kan ada wedding dress 1, 2, 3 teman-teman ya, kalian pilih paling atas guys, so wedding dress top. Nah total, nah gini guys ya. Oke teman-teman, selanjutnya guys, kita akan back to the homeboy. BTW guys, kalau kecepatan teman-teman ya, kalian bisa turunin speed YouTube-nya guys ya. Ini karena emang buru-buru guys, karena ini panjang banget guys. Oke teman-teman, dan kita akan gendong sih guys ya, kita gendong lagi si Taiga. Nah jadi kayak gini men ya, jadi kayak gini guys, kayak layang-layang teman-teman. Nah udah kayak okay. Gini guys, kalian action, kalian lepas, kalian singkirin si Tomini teman-teman, dan kita akan back to the boy teman-teman ya. Oke guys, kita udah back to the boy teman-teman. Nah sekarang ini kita singkirin juga guys. Nah kayak gini guys ya, wait. Oke guys. Oke teman-teman, dan kita akan masuk ke dalam rumah teman-teman ya. Oke.
Oke guys, dan selain ini guys, nah ini action teman-teman, cloud-nya. Nah cloud-nya teman-teman, itu kalian pilih school uniform nomor 2 ya guys ya. Nah, oke men, Draken botak was born teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya guys, max-nya teman-teman, kalian pilih max-nya ya guys ya. Max-nya itu apaan teman-teman? Oh, max teman-teman. Sorry, max-nya teman-teman ya. Max-nya itu kalian bisa pakai ini guys. Lips bird teman-teman, bird nomor 2 teman-teman. Bird nomor 2, terus glasses-nya teman-teman, kalian pilih butterfly glasses. Dan accessories-nya teman-teman nih, kalian pilih itu adalah Knit Hat B teman-teman ya, kayak gini guys. Oke, kita akan back to the cake shop man. Nah, ini dia guys. Akhirnya kita akan edit Draken Kun teman-teman ya, dan okay. Better guys. Sekali lagi teman-teman, ini maaf banget aku cepet-cepet banget teman-teman, karena ini agak panjang ya guys ya. Nah sekarang tinggal edit-edit aja guys ya. Oke. Jadi kalau kalian emang terlalu panjang teman-teman, kalian bisa turunin speed YouTube-nya guys ya. Jadi aku minta maaf sekali lagi guys ya. Oke. Oke teman-teman, jadi ini kita akan masuk ke ini dulu guys ya, ke hair accessories. Ini aksesorisnya guys, kalian menurunin dulu aja ke belakang teman-teman ya. Kalangan ini guys, kalangan mobizennya. Oke, nah kayak gini men. Oke. Oke selanjutnya teman-teman, untuk max-nya teman-teman ya, kalian geser aja guys ya ke kanan, dan untuk glasses-nya juga ini kalian rotate dulu aja men ya, biar dia bingung guys. Masalahnya dia bingung ini glasses-nya teman-teman, kalau rotate dulu guys men, dan kalian sesuaikan glasses ke kanan men ya. Oke guys, setelah ini men, kalian pilih item teman-teman, dengan kalian pilih adalah headband teman-teman ya, head, dan kalian pilih headband. Kenapa headband teman-teman? Ini guys ya, headband itu berguna banget teman-teman. Kalau kalian tahu ya guys ya, kalian harus tahu malah. Oke guys, kita panjangin teman-teman ya. Nah gini men, kita akan kecilin guys, kita panjangin mentok teman-teman ya, mentok banget guys. Nah kayak gini guys, kalian turunin, dan setelah ini teman-teman ya, kalian rotate guys, rotate pakai X minus teman-teman ya. Nah kayak gini guys. Oke. Nah udah kayak gini teman-teman ya, kalian naikin ke atas teman. Nah kayak gini guys, kalian kecilin dikit ya guys ya, turunin aja guys, kalian majuin ke depan. Nah jadi kayak gini guys, kok jadi kayak gini sih. Oke guys, kita akan ini guys ya, pakai Z minus. Nah udah kelihatan kayak rambut teman-teman, pakai Z minus sekali lagi teman-teman, harusnya ini udah cocok teman-teman ya, ini udah pas ya guys ya. Oke guys, udah kayak gini guys. Nah ini kalian coloring teman-teman ya, kalian coloring warna kuning men. Nah ini guys, rambut dari the legendary Draken Kun man ya. Oh my god. Oke guys, next teman-teman ya, kita masuk ini lagi guys, ke karakter edit teman-teman, kita ke aksesoris teman-teman ya. Nah gini guys, ini topinya kita turunin men, kita kecilin teman-teman ya, pakai X minus, pakai Z minus teman-teman, nipisin, kalian pakai X minus lagi teman-teman ya, biar terlalu tipis. X minus lagi guys. Nah kalian turunin teman-teman ya, dan kalian majuin ke depan teman-teman. Kita tempel dia guys ya, kutiran mau dari Draken teman-teman. Oke guys, kita geser lagi pakai X plus teman-teman, dan kalian mundurin ke belakang guys. Oke. Turunin men. Nah kayak gini guys. Oke men, udah kayak gini men. Oke teman-teman, dan ini guys, bentar guys, kalian coloring teman-teman ya, hair accessoriesnya teman-teman, itu kalian warna kuning juga men. Oh my god. Belum selesai teman-teman, belum selesai guys. Belum selesai guys, kita masuk ke ini guys ya. Kita masuk ke glasses teman-teman, dan kita geser glassesnya teman-teman ya. Kita geser guys. Kita masukin ke atas teman-teman, dan kita kan ceperin dia, pendekin dia teman-teman. Nah, kayak gini men. Setelah itu guys, kalian lebarin dikit pakai Z plus teman-teman ya. Oke. Kalian rotate teman-teman, dia rotate deh guys. Pakai apaan ya? Ah, pakai Y plus teman-teman. Terus pakai Z minus, Y plus lagi guys, Y minus. Nah, kayak gini guys ya. Udah kayak gini teman-teman. Ini kalian edit-edit aja teman-teman ya. Nah, gini guys, kalian pepetin dia guys ya, pepet dia guys. Bentar guys, ini majunya gimana nih? Ah, kayak gini teman-teman ya. Oke men, oke men. Oke guys, jadi ini guys ya, dan kalian coloring teman-teman, ini emang sorry teman-teman, emang rada ribet editannya guys ya. Jadi kalian sesuaikan aja tadi glassesnya guys ya, jadi mata sampingnya men. Oke. Kita masuk ke glasses color dan warna. Oh my god men, look at this man.
Derekan Kun, dan the last item teman-teman ya, the tato man, okay. The tato from Dragon Kun man ya. Oke. Okay. Kita masuk ke max teman-teman, kita naikin tatonya man ya. Oke okay, guys, ada lelah kebablasan guys, kita rotate dulu dia man ya. Oh pakai E minus teman-teman. Nah gini guys, E minus. Nah kalian mundurin teman-teman ya, mundurin ke kanan, atas, majuin dan kita kecilin teman-teman. Kita mundurin teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia guys ya, sudah jadi kita reset dulu teman-teman. Cedah. Oh my god. Eh bentar guys, ini tatapan matanya kurang mengerikan guys ya, dragon ya. Kita kasih ini guys, tatapan matanya kasih yang ini men ya, tajam, dan dia bilang urang. Oke okay. Wah gini men ya. Oke okay, teman-teman, jadi ini teman-teman ya, Dragon Kun versi Sakura School Simulator guys ya, gimana guys? Ah lumayan keren guys ya. Ini guys, ini dia, ini guys kalau kalian face wajahnya tuh, wajah menjengkelkan teman-teman. Wah kayak asik lah. Oke okay, teman-teman, jadi teman-teman ya, Dragon Kun versi Sakura School Simulator ya guys ya, gimana menurut kalian teman-teman? Jadi tidak begitu sulit teman-teman ya, agak ribet guys. Okay. Jadi guys sekali lagi guys ya, kalau memang terlalu cepat teman-teman, kalian bisa slow motion di YouTube-nya guys, di kecepatan 0,5 atau 0,75 teman-teman ya. Oke okay. Okay lah guys, sekian untuk hari ini guys ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini guys. Jika kalian suka video ini guys, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe channel Anak SD ya men ya. Oke teman-teman, bye-bye, sampai jumpa di next video guys ya. Bye-bye, salam SD teman-teman. Bye-bye, selamat buat di rumah ya guys ya.